akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dilupakan pada tanggal 29 April 2021. Bupati Deni Sadar, Mas Hari Tantuna, di Tanda Rohatnya, dipersiapkan pembangunan. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Deni Sadar. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa semua sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Dia Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara, dan kepada Tuhanlah akhir pertanggungjawaban itu saudara berikan. Selanjutnya saya minta agar saudara mengulangi sumpah atau janji yang saya bacakan. Bagi yang beragam Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragam Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan wewenang serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaninya dipersilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan diawali oleh Bapak Muhammad Salim S.Pm.Si, Bapak Johnson Sipota, S.Pm.T.
para saksi. Selanjutnya Bupati Deliserdang pelantikan oleh Bupati Deliserdang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah-Nya. Maka pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan April tahun 2021, saya Bupati Deliserdang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Deliserdang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Penandatangan berita acara pelantikan. Diawali oleh Ibu Dr. Dr. Hajar Bisa Tiongsari Eta. Ibu Era Permata Sari Esa Eta. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, dan para kepala perangkat daerah, para pejabat pimpinan tinggi pertama yang baru, para insan pers hadirin yang berbahagia, semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, mari sama kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izin rahmat dan ridho-Nya pula kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti dan menyaksikan pengambilan sumpah janji dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Deliserdang. Saudara-saudara,
seorang sipil negara yang saya banggakan. Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kecakapan, dan kemampuan untuk menggerakkan roda pemerintahan, khusus dalam layanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, keterpilihan saudara-saudara yang baru saja mengambil sumpah jadi dan diganti sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama adalah karena saudara-saudara diangkat memenuhi kriteria sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang pembuktiannya dilakukan melalui beberapa proses dan syarat. Untuk itu, jagalah amanah dan kepercayaan ini. Tunjukkan bahwa kalian memang pantas mengembangnya. Berkreasi dan berinovasi, Pak. Apa yang sudah baik, pertahankan, bahkan tingkatkan. Kehadiran kalian harus dapat memberi warna baru, suasana yang lebih baik, kondisi yang lebih memberikan optimisme di tempat tugas kalian. Pesan saya kepada kalian, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Pahami tupoksi, kuasai peraturan, kenali potensi yang ada, peka terhadap permasalahan yang ada, bangun dan ciptakanlah suasana kerja yang kondusif. Pupuk kerjasama yang baik, lakukan koordinasi kepada semua pihak, maksimalkan seluruh potensi yang ada pada tempat tugas kalian masing-masing, dan jangan pernah berpikir dan bekerja sendiri-sendiri. Saya tidak ingin mendengar ada keluhan-keluhan masyarakat yang mengakibatkan karena kekurangan maksimalan kalian dalam melayani, seperti masih adanya masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dan merasa kurang mendapatkan perhatian, kurangnya pembinaan kepada kepala desa, karena masih ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum. Berikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan. Tanggap terhadap bencana yang terkadang datang dan susah diprediksi. Tingkatkan layanan informasi, khususnya untuk menyiapkan program satu data dari sekarang. Selanjutnya, para pendamping, saya berharap dapat memberikan dorongan dan dukungan penuh agar kehadiran pendamping adalah semangat bagi mereka-mereka untuk berkarir dan berprestasi. Sebelum mengakhirkan masalah ini, saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada kita semua yang hadir ke tempat ini. Mari sama teruslah kita patuhi protokol kesehatan, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sampaikan kepada seluruh staf yang ada di jajaran kalian agar tunda melaksanakan mudik. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya menaruh harapan yang besar kepada para pejabat yang baru nanti, insyaallah akan membawa kemajuan bagi kabupaten Deli Serdang. Selamat bekerja. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Dengan mengharap rahmat dan ridho, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kiranya Engkau telah beri kami hidayah sehingga acara ini telah selesai sesuai yang kami harapkan. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa,
Berilah kami hidayah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah jabatan ini sebagai ibadah bagi kami, sehingga memberikan kebahagiaan lahir batin bagi kami, keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua dan para pemimpin kami. Sesungguhnya Engkaulah tempat tumpuan segala rahmat kami. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara ditutup dengan pemberian ucapan salam kepada pejabat yang baru dilantik beserta pendamping. Untuk itu kepada para pendamping, kami persilakan ke dalam malam ke depan. Selamat puasa ini. Thank you.